Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Andi Beck SH selaku calon bupati dan misi beliau. Untuk itu kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Katalino, Majoramin, Kasaruga, Pasengat, Kak Jubata. Yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh ibu-ibu, tokoh perempuan yang telah hadir pada sore hari ini. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu apa? Ibu Maria ya, yang telah bersedia menyiapkan tempatnya untuk silaturahmi pada sore hari ini dalam acara kampanye maupun perkenalan kami di Sungai Sinjun ini. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada beberapa permasalahan kenapa daerah kita belum terbangun. Tentunya seorang kandidat calon bupati maupun wakil bupati, kalau dia mencalonkan diri, dia harus tahu kenapa dan mengapa kita Kabupaten Bengkayang sudah 20 tahun kok pembangunannya belum maksimal, termasuk pelayanannya terhadap masyarakat kita di pesisir. Karena di Kabupaten Bengkayang ada pesisir, ada pulau, juga ada gunung. Maka dari itu saya katakan seorang kandidat dia harus membuat atau menulis visi misi ada dua arah. Yang pertama yaitu di pesisir maupun di kepulauan dan di gunung. Untuk di pesisir ini permasalahannya adalah bagaimana ketika kita ingin membuat surat menyurat, KTP, akte, segala macam, juga nelayan dan pertanian, termasuk infrastruktur jalan. Ini masih belum maksimal pembangunannya. Dan pelayanan administrasi mengenai KTP, akte, itu memang menjadi masalah untuk kita di pesisir sini. Maka dari itu, kalau saya terpilih dan dipercaya, akan kita bangunkan kantor pelayanan terpadu untuk kita di daerah sini. Agar kita membuat KTP, akte, kelahiran, segala macam, administrasi, tidak perlu lagi kita ke Bengkayang. Cukup kita ngurus di sini saja. Ini yang harus kita lakukan, kita perjuangkan bersama. Mengenai nelayan, tentunya banyak juga masalah di situ tentang bagaimana minyak juga mungkin kekurangan dan perahu-perahu mungkin juga penangkapan ikan apukat, itu juga ada masalah. Masalah pertanian kita selalu menjadi masalah adalah pupuk. Daerah kita di sini, saya masuk ke pelosok-pelosok di Kabupaten Bengkayang, permasalahannya adalah pupuk dan juga pelayanan PPR kurang maksimal. Maka dari itu saya katakan setiap desa harus ada posko pengaduan petani di misalnya di daerah persawahan atau pertanian agar bisa melayani petani kita, memberikan penyuluhan supaya hasil taninya lebih memadai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tentunya bertanya-tanya Pak Andi ini siapa orangnya. Saya kenalkan diri saya. Saya, nama saya, panggilan sehari-hari adalah Andi Max, sarjana hukum. Sebenarnya saya keturunan Tionghoa. Nama Tionghoa saya Mok Po Chiu. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca ada di baliho saya ada tulisan Mok Po Chiu. Itu adalah nama pemberian bapak saya. Juga di ijazah sekolah saya nama Mok Po Chiu. Jadi panggilan sehari-hari itu ya biasa orang panggil saya Pak Andi atau Andi Max, itu nama saya. Anak saya 7 dan istri saya 1. Saya asli seorang pengusaha, murni pengusaha, bukan orang politikus, juga bukan orang partai. Makanya dalam perjalanan saya, ketika saya baksos, saya sudah memasuki 100 lebih desa. Kita di Kabupaten Bengkayang ada 17 kecamatan, ada 2 kelurahan, 122 desa,
saya sudah memasuki semua kecamatan dan kelurahan. Desanya saya sudah datangin 118 desa. Itulah perjalanan saya. Ini adalah di tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan itu adalah urat nadi pembangunan daerah. Kita harus merekrut kepala dinas sesuai dengan backgroundnya, sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan basicnya. Itu yang harus kita lakukan, akan kami lakukan. Kenapa? Karena masyarakat kita memilih bupati, sudah menggantungkan harapannya kepada bupati itu agar mampu membawa masyarakat kita ke depan yang lebih baik, agar pemuda-pemuda kita punya masa depan yang lebih baik, pendidikan, ekonomi, dan budaya dan pariwisata, juga lingkungan hidup. Dan lahan tani kita masih luas. Kenapa kami mau merekrut kepala dinas sesuai dengan backgroundnya? Misalnya kepala dinas pertanian, dia harus tahu berapa puluh ribu hektar sawah kita di Kabupaten Bengkayang, mulai dari pesisir sampai di Jagoibabang. Berapa puluh ribu hektar sawit petani kita, berapa puluh ribu hektar itu lahan jagung kita, dia harus tahu. Dan satu tahun berapa kali panen kalau dengan manual, berapa kali panen dengan teknologi. Inilah yang harus diajukan ke Menteri Pertanian. Juga pupuk diperlukan berapa puluh ribu ton, itu kita ajukan ke Menteri Pertanian. Kenapa ini harus kita lakukan? Ini program kerja. Karena menteri-menterinya Pak Jokowi itu orang-orang pintar semua. Kalau tidak sesuai program kerjanya, tidak mungkin dapat bantuan. Presiden kita Pak Jokowi tahu membangun ekonomi negara itu dari mana? Itu pertanian. Makanya program kerja Pak Jokowi ada ketahanan pangan yang sekarang sedang dilakukan di Palangkaraya. Sudah puluhan ribu hektar sudah dilakukan dengan cara mengerjakannya dengan teknologi, tidak ada dengan pakai tangan. Dalam perjalanan kami ke Hainan, studi banding, kami itu dibawa di tempat perkebunan, persawahan, Pak. Bukan di tempat rekreasi. Kami ke sana itu melihat dan studi, belajar ilmu pertanian di sana. Yang kami temukan dan saya temukan yang sangat berharga pada masa itu. Saya temukan di Hainan itu ada perkebunan pisang puluhan ribu hektar pisang itu, Pak. Kita di sini nggak ada. Saya kaget pisang yang banyak begitu jual di mana? Siapa yang beli? Kita di sini aja mungkin satu hektar itu pisang nggak tahu mau jual kemana. Tapi sekarang sudah bisa. Di sana saya tanyakan, karena kapasitas saya waktu itu juga sebagai ketua kadin, juga sebagai penerjemah bahasa. Yang jualkan hasil tani mereka itu adalah bupati. Makanya saya sadari, kenapa tadi saya sampaikan, masyarakat kita memilih bupati itu sudah menggantungkan harapan dan masa depannya kepada bupati. Itulah yang saya temukan hal yang berharga. Makanya saya katakan setelah pulang ke Indonesia, pulang ke Bengkayang, saya tunggu mana bupati kita mengajak petani kita, tanam tumbuhan apa yang bisa laku dan juga harganya ada standar supaya tidak merugikan petani. Saya tunggu 20 tahun, Pak, sampai hari ini tidak ada. Makanya saya katakan, kita di pertanian harus ada laboratorium penguji tanah. Tanah ini cocok dengan tanam apa, Pak? Misalnya cocok dengan tanaman jagung. Jagung ini ditanam, dijualnya kemana kalau hasilnya banyak? Ini pun seorang bupati harus mencari solusinya. Mampulah petani kita memproduksi sebanyak mungkin. Kalau tidak bisa dijual, tidak ada pembelinya, percuma, nol juga. Maka dari itu, saya katakan, kalau kita punya hasil tani sudah berlimpah, sudah banyak, tentunya saya kalau dipercaya sebagai bupati akan kita membantu menjualnya. Solusinya harus ada, agar harganya, standarnya ada. Jangan sampai petani kita itu dirugikan. Ini yang harus kita lakukan kemudian. Juga mengenai jalan infrastruktur, kita di kampung-kampung jalan kita belum terbangun. Itu pun harus kita lakukan, kita bangun jalan-jalan ke sawah, rapat beton, irigasi. Ini semua harus kita benahi.
masalah kesehatan. Setiap desa harus ada ambulan desa agar bisa melayani masyarakat kita dengan baik. Misalnya ibu-ibu sakit mau melahirkan, saudara kita sakit, tidak perlu lagi telepon sana telepon sini, sudah ada di desa. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena kepala desa itulah yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya. Ini yang harus kita lakukan. Makanya saya katakan, kalau saya dengan Pak Alung dipercaya, kita akan membangun Bengkayang mulai dari desa ke kota. Terus maju. Kenapa harus mulai dari desa ke kota? Karena kota sudah terbangun. Kalau kita ingin bangun di desa, tentunya kita kumpulkan kepala desa kita, tokoh masyarakat kita, kadus RT. Kita tanyakan apa yang perlukan, apa yang diperlukan, apa yang mau dibangunkan di desa itu. Itu yang kita bangunkan. Agar pembangunan begitu kita bangunkan, direalisasikan, bisa dinikmati oleh masyarakat kita, bisa difungsikan. Agar anggaran yang kita turunkan, kita bangunkan, tidak mubazir, bisa digunakan, bisa difungsikan oleh masyarakat kita. Ini yang harus kita lakukan. Anak-anak yang tidak mampu sekolah, harus kita sekolahkan. Karena anggarannya ada, bapak-bapak, ibu-ibu, di dinas sosial. Banyak sekali saya temukan di pelosok-pelosok, masih ada anak-anak kita yang tidak mampu sekolah. Orang tuanya susah, dan rumah yang sudah jelek, sudah mau rubuh pun tidak ada benar rumah di situ. Ini pun harus kita lakukan. Karena anggarannya ada di sosial. Setiap daerah itu ada. Bukan tidak ada, tergantung mau atau tidak bupatinya membangun. Mau atau tidak pemimpin kita mensekolahkan anak-anak kita. Pendidikan itu penting. Kenapa saya katakan penting? Anak-anak kita harus sekolah. Pemuda-pemuda kita harus sekolah juga. Supaya nanti mampu menggantikan kita yang sudah tua-tua ini membangun daerah. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Seperti beasiswa kan mahasiswa, kebanyakan saya temukan di pelosok-pelosok pulangnya jadi pengangguran. Harusnya kalau beasiswa kan pemuda-pemuda kita yang pintar, kita tanyakan dulu di dinas kepegawaian, kita kekurangan tenaga apa, itu yang kita kuliahkan. Dengan janji, setelah pintar, dia harus mengabdi ke daerah kita, membangun daerah kita. Ini yang harus kita lakukan. Bukannya pulang kuliah, udah pintar pulang, lalu jadi pengangguran. Percuma. Kita mengkuliahkan orang, membeasiswakan mahasiswa kita, agar mampu menginspirasikan mahasiswa yang lain, pemuda-pemuda yang lain. Kenapa harus bisa menginspirasikan? Setelah dia pintar pulang, dia dapat tempat kerja, yang lain ikut-ikutan. Itulah beberapa visi misi yang saya sampaikan, ya, karena apa yang saya sampaikan itu yang bisa saya laksanakan. Karena saya sadar saya ini manusia, ada keterbatasannya. Panjang-panjang pun percuma visi misi kita paparkan kalau tidak mampu kita realisasikan. Kenapa? Banyak sekali saya temukan di desa-desa, apa kata bapak-bapak ibu-ibu, banyak visi misi yang indah-indah seperti gadis cantik kalau dibacakan, puitis, indah sekali, tapi tidak pernah terlaksana. Kebanyakan bohong katanya. Makanya saya katakan visi misi yang saya buat adalah yang saya temukan di desa-desa kita, di pelosok-pelosok Kabupaten Bengkayang. Itu yang kami bikin. Itulah visi misi kami ke depan, agar mampu membawa masyarakat kita keluar dari kesulitan. Sekali lagi saya titip kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini saya hadir di sini, besok lusa masih ada lagi 3 kandidat saudara-saudara kami akan hadir. Kenapa? Karena Kabupaten Bengkayang ada 4 kandidat putra terbaik calon Bupati Bengkayang. Kalau tidak baik, tidak mungkin dia diusung partai politik. Kalau dia tidak baik, tidak mungkin dia lolos dari seleksi KPU. Berarti semuanya baik. Hari ini saya hadir di sini menyampaikan visi misi, terobosan kerja, gagasan dan program kerja. Besok lusa ada lagi yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Disitulah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik harus koreksi apa yang disampaikan oleh calon-calon itu. Setelah dikoreksi, disingkapi, diberi nilai. Siapa kira-kira bupati yang harus kita pilih, kita diskusikan antara bapak, ibu dan anak yang punya hak pilih.
Kalau setelah itu kita lakukan, kita diskusikan bersama dengan keluarga, kita memilih bupati, amin, saya yakin bisa mendapatkan seorang pemimpin yang baik dan amanah, mampu membawa kita keluar dari kesulitan. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa harus kita lakukan seperti itu? Karena kita memilih pemimpin, kita sudah menggantungkan harapan kita, mempercayakan harapan kita, masa depan kita kepada bupati itu. Kita salah pilih, yang korban adalah anak cucu kita. Maka dari itu, sekali lagi saya sampaikan, saya titip kepada Bapak Ibu, seleksi, diskusi, baru memilih. Saya kira itu. Selamat sore, salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Pacuramin, Kasaruga, Pasengat, Kak Jumata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sekarang pariwisata ini sudah mulai kurang, Pak. Jadi tidak selas, ya, tidak selas dari beliau kan, orang seni juga. Dari pemerintah. Nah, sekarang apa? Karena kondisi laut yang lagi tidak bagus, jadi sekarang pasir-pasir itu sudah tidak ada. Jadi itu solusinya. Saya sudah berapa kali ya berbicara sama pihak pariwisata, dan sekarang tidak aman. Bahkan sehari-hari tahun beliau itu sudah sering. Sampai sekarang tidak ada, Pak. Apalagi dari pemerintah. Jadi saya maunya insya Allah kalau Bapak nanti terpilih, saya konsultasi masalah pariwisata, Pak. Karena pariwisata ini sekarang lagi di ini kan, Pak, lagi di pemetaan. Karena dari pariwisata lah banyak pandai-pandai yang masuk. Karena kita di pajak dan lain-lain kan paling besar, Pak. Di, karena sekarang ini di Bengkayang ini untuk pariwisata kan daerah kita, Pak, hanya SI, pura-pura sedang menilai. Jadi sekarang udah 2 tahun ke belakang ini memang jantungan. Jadi mudah-mudahan nanti ada fasilitas-fasilitas akan diberikan kepada kita untuk membangun pesisir di atau di tempat yang lain di pariwisata. Begitu aja, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Apa yang Bapak sampaikan saya paham tentang pariwisata kita. Budaya dan pariwisata, budaya itu mempererat bangsa. Masalah pariwisata, Pak, kita memang apa yang saya sampaikan tadi, permasalahan kita belum terbangun adalah tata kelola pemerintahan. Di budaya dan pariwisata ini kita tahu Pak Dinasnya kan dokter, Pak. Bagaimana dia mengelola wisata, Pak? Gak mungkin. Misalnya seorang tukang becak, dia disuruh bawa pesawat, kan tidak bisa, Pak. Inilah yang kita benahi, Pak. Saya sudah keliling, Pak, Lebuk Hutan, tadi Pulau Kabung, juga masuk di SI lewat di sana. Saya katakan, tempat wisata kita ini, Pak, sebenarnya luar biasa indahnya. Ya. Saya tadi sempat direkam juga sama Pak Norman, saya berbicara. Siapa saja yang pernah datang melihatnya pasti tidak akan lupa dengan Pemukutan maupun Pulau Kapu. Bagi yang berjiwa satria, dia pasti senyum tertengun melihat keindahan Pemukutan dan cantiknya Pulau Kapu. Inilah permasalahannya. Kenapa saya sampai berbahasa berpuisi seperti itu? Saling kagumnya dengan indahnya pulau kita dan luasnya lautan kita. Para pariwisata kalau datang ke Pulau Kabung maupun ke Lemukutan, pertama dia bisa menikmati keindahan bahari, juga bisa menikmati pulau-pulau kita. Juga tempat wisata kita, kalau kita tidak mau menyeberang ke pulau juga bisa kita nikmati di di SI maupun di Pura-Pura dan yang di Batu Payung, Mimileng. Itu semua sudah tersedia. Tinggal bagaimana di dinas pariwisata itu memolesnya. Kerjasama antara pemerintah dengan pengusaha itu sangat penting, erat sekali permasalahannya untuk membangun daerah. Tapi itu harus dimulai dari bupati atau kepala daerah. Makanya saya katakan, kalau kita memilih bupati, kita sudah menggantungkan harapan kita, masa depan kita kepada bupati itu. Makanya hati-hati dan koreksi diskusi untuk memilih. Kalau saya dipercayakan,
Pak, saya janji akan saya benahi semua itu. Mas, saya katakan kalau calon bupati di suatu daerah, kalau dia tidak tahu permasalahan daerah itu tidak terbangun apa masalahnya, dia jangan calon. Ketika dia dipilih rakyat, dia tidak mampu membangun untuk rakyatnya. Karena dia tidak tahu permasalahannya. Munculnya seorang pemimpin itu menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Ini harus kita ingat. Memang empat kandidat semua yang terbaik, tapi di antara empat ada yang terbaik. Andi Naksalion. Andi Naksalion. Siap penakaran Andi Naksalion? Siap. Siap penakaran Andi Naksalion? Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Mantap. Mungkin Bapak Ibu yang perlu ambulan, mau antar yang sakit, kita perlu sama Pak Karman, nanti bisa menghubungi kami. Terima kasih.